up. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke kocok, kembali lagi bersama saya Babo ya, psikopat tampan ya di channel Bengal Community. Jadi kali ini kita bakal reaction lagi videonya di CCTV Riau ya. Oke, jadi langsung aja ya kita cek ke videonya. Bye. Oke, langsung aja video pertama. Ini ada Hino, Hino 500 ya. Hino Jember. Oke, kita lihat. Udah dari jauh abunya berterbangan dan suara desahannya tuh au sekali. Wadidaw, oke mantul nih. Oke, sepertinya perlahan-lahan tapi pasti mantap ya, mantap. Oke, dia berhasil teman-teman, tenaganya masih jos. Oke, selanjutnya ada Kanker ya. Selanjutnya ada Kanker, kita lihat apakah dia berhasil ya. Kita lihat kok nggak berhasil ya, kita corain nih ke Kanker. Jadi kali ini muatannya batu bara nih ya, menurut info ini adalah salah satu tanjakan di Riau ya. Oke, dia ngedim teman-teman, kalem ya, kalem. Mantap, iya, sedap sekali nih. Berhasil ya, mantap dia berhasil. Selanjutnya ada Isuzu nih, wadidaw, moncong putih. Oke, dia melakukan manuver zigzag. Ya, berhasil ya teman-teman, mantap sekali nih teman-teman, berhasil dia ini. Kita next lagi, selanjutnya adanya dari Isuzu lagi teman-teman, Isuzu juga ya. Oke, tuh ada Supra bapak. Oke, kalem sekali sujunya teman-teman. Mantap, berhasil. Ups, ada yang merah-merah nih di belakang. Apakah Toyota Dina? Sepertinya iya teman-teman. Sepertinya Toyota Dina nih. Oke, oh, bener ya. Nice, mudah saja ya Toyota. Udah ada dari Mitsubishi, Isuzu dan Toyota. Hino juga udah lengkap nih. Oke, selanjutnya nih ada, wow, kita tunggu dulu dump truck Hino-nya turun ya. Oke, kongannya sempit ya. Harus jangan sampai apa nih berbenturan gitu. Oke, selanjutnya ada apa nih, warna putih, sepertinya Toyota lagi ya, Toyota Dina. Oke, plat kuning teman-teman, nice, kalem-kalem ya. Lanjut terus. Op, dia mau manuver, desahannya sudah mulai. Oh, wow. Oh, dia kacau. Oh, terguling teman-teman. Wadidaw, gawat nih. Terguling. Wah, wadaw. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya terhadap supirnya. Oh, supirnya selamat nih katanya. Perdana nih ya, terekam.
oleh CCTV Riau. Oke, salam CCTV Riau dari Medan ya. Salam sukses. Waduh. Wah, ini supirnya nih berlarian ini. Apa nih supirnya? Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya teman-teman. Kita lihat lagi videonya. Apakah yang terjadi? Dia ngeblong ya, rimnya blong. Kemudian tenaganya nggak cukup dilihat. Olinya jebol ya, mesinnya jebol gitu. Oh, buat batu bara ya, kacanya udah bolong teman-teman. Tuh berserakan muatannya ya. Waduh, inilah yang saya salut untuk driver-driver Indonesia ya. Perjuangan untuk sesuap nasi demi keluarga teman-teman ya, seperti ini. Oh, tumbang. Toyota ya, Toyota Dina teman-teman. Oh, kacanya nggak pecah ya, lepas aja. Oh, udah disingkirkan sama teman-temannya. Salut nih, solidaritasnya tinggi. Nah, jadi itulah perjuangannya. Karena di Indonesia ini lintasannya tuh beragam, bermacam, dan wah, unik-unik sekali. Ya, mudah-mudahan dipermudah lah urusannya ya. Proses evakuasinya juga dipermudah buat opak drivernya tadi. Sepertinya nih mesinnya juga ikut bermasalah sih. Coba ya, buat teman-teman yang tahu permasalahannya silahkan di komen ya. Kira-kira oli tadi tuh keluar dari mana? Cairan yang di ban depan tadi. Apakah mesinnya jebol karena nggak kuat nanjak tadi atau apa? Silahkan di komen di bawah ya teman-teman. Duh, ada F300. Wah, perdana nih saya melihat yang seperti ini. Tuh, Mitsubishi Strada. Wow. Oke, teman-teman, jadi tadi videonya udah kita lihat dari CCTV Riau ya teman-teman. Jadi tanjakannya itu cukup berbahaya sih menurut saya ya, udah menanjak menekong lagi. Jadi tadi kebetulan truk dinanya itu tidak kuat nanjak. Nah, kemudian remnya juga blong gitu teman-teman, jadi meluncur ke bawah ya. Berdoa yang terbaik untuk drivernya dan untuk kita semua ya. Oke, mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu dalam berjuang untuk menafkahi keluarga teman-teman. Oke, jadi jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Juga bantu share ya agar video ini berkembang ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila rekan-rekan yang videonya saya ambil itu tidak terima ya. Sekali lagi saya mohon maaf, silahkan di komen aja kita bicarakan baik-baik. Sekali lagi shortnya saya tempelkan di atas ya. Oke teman-teman, jadi sekian aja video dari Baboy ya. Sampai jumpa di lain waktu. Sehat-sehat terus. See you. Bye-bye. Mm-hmm.